terpidana dan tahanan lapas kelas 2B Sorong menuntut mereka di rapid test untuk menghindari ancaman penularan coronavirus yang menghantui kehidupan mereka di dalam lembaga. Tuntutan narapidana dan tahanan lapas untuk mendesak Pemda memperhatikan ancaman kehidupan mereka di lapas telah dinegosiasi manajemen lapas kelas 2B Sorong. Tuntutan narapidana dan tahanan lapas akan diperhatikan Pemda Kota dan karena sejumlah narapidana memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri berhasil diamankan polisi. Tadi sudah kita lakukan negosiasi dan aspirasinya mereka sudah kita terima dengan tadi kita kerahkan beberapa kekuatan kan dari kepolisian, dari Polres dan Brimob kita masuk. Dia minta perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan corona. Jadi juga mereka khawatir kesehatan kita bagaimana di dalam. Kita sudah sampaikan kesehatan kalian akan dijamin oleh pemerintah. Kita sudah hubungi wali kota tadi untuk mendatangkan dinas kesehatan dia melaksanakan rapid test kepada para napi dan tahanan di dalam di lapas. Sudah, memang ada, tapi ketangkap sama kita. Semuanya sudah ketangkap di berapa? Yang kabur 4. Semuanya sudah ketangkap? Sudah. Sudah ditamankan, nanti kita proses lagi. Kondisi di dalam gimana? Aman tuh. Mereka sedang makan, diberikan sarapan, makan setelah ini kita laksanakan rapid. Anggerini Sumbung, CWM